Sayang, happy end of ketiga tahunnya. Aku udah siapin kamu satu surprise. Aku juga siapin kamu satu surprise. Apa? Haiya, kamu ini gila ya? Merek pembalut ini sejak kapan aku pakai, ha? Kamu ini beneran kasih aku surprise yang hebat banget. Menjijikan. Joy, kamu ini gak tahu diri ya? Aku sih bisa aja cari cowok lain. Tapi kalau kamu ninggalin aku di umurmu yang segini, emang bakal dapat? Hah, jangan kepedean dulu. Aku udah dapat pacar baru. Tingginya 180 cm. Spek. Lebih tinggi dan ganteng dari kamu. Lebih kaya juga. Siapapun bisa ngomong sembarang. Weekend kita ada room. Kalau berani, coba bawa dia. Boleh. Aku cuma takut kamu nanti dipermalukan. Aku ini, mulutku ini, cowok ini aku lihat dari aplikasi. Dari banyaknya manusia, aku bisa ketemunya di mana? Direktur, ini semua berkas anak magang. Eh, hati-hati. Dia. Tuhan gak pernah tidur. Makasih ya udah bantu aku. Gak apa-apa. Sivi, kamu ini mau magang? Hah? Aku harus bantu kamu. Aku kasih kamu kerjaan yang bagus deh. Kebanyakan deh kayaknya hafalannya. Kamu kira jadi pacar bohongan gampang? Ini udah termasuk gampang. Sehari 500 ribu. Coba aku tes. Gimana kita kenalan? Hari itu aku nyetir mobil terus ditabrak dari belakang. Waktu aku muter kamu senyum-senyum minta maaf sama aku. Lalu hati aku langsung tergerak. Oke, teksnya kamu udah hafal. Sekarang tinggal mendalami peran aja. Ini palsu banget. Kamu udah nabrak aku, masa gak bayar? Senyum aku itu memikat orang. Kamu masih belum minta uang aku. Ah, gigiku jadi sakit karena marah kamu. Aku udah siapin kado buat kamu. Sekarang senyumku bisa memikat kamu, kan? Ayo, mukamu merah. Kenapa? Kebawa suasana ya? Besok tampil yang terbaik ya. Semangat. Pacar cuy ganteng banget. Aku lihatnya sih gak asli. Antara buka buat makan. Ini hadiah dari aku buat pacar aku. Branded. Ini bukannya tas yang kamu minta balik dari aku ya? Kamu jadi pemilik ketiga. Bekas banyak orang tuh. Aku gak mau deh. Dia itu cuma cemburu sama kamu. Jauh pacarmu ini kasih kamu apa aja emang? Dia kasih aku. Nih buat kamu. Wah Porsche. Hahaha. Aku rasa kunci ini itu korek api. Kalau gak percaya, lihat aja di luar. Oke, jalan. Aku kasih kamu 500 buat pura-pura jadi pacarku. Kamu siapa Porsche dari mana? Ini kan Porsche terbaru. Harganya 5 miliar. Gimana? Udah malu belum? Dan plate-nya ada angka 8-5 kali lagi. Ini pasti mau mahal. Haiya, lihat kalian ini. Kalau orang yang gak pernah lihat dunia luar aja, aku kasih tahu ya, cowok ini tuh disewa, Joy. Dan mobil ini juga disewa, Joy. Aku tadi dengar jelas di belakang. Dan juga udah aku rekam. Aku kasih kamu 500 buat jadi pacar pura-pura aku. Kamu saya porsi dari mana? Ah, kok gini sih? Itulah, malu-malu banget. Joy, pacar kamu ini benar-benar pintar acting ya. Pemilik mobil ini itu orang terkaya di provinsi ini, Pak Del Grup Wijaya. Aku bentar lagi mau kerjasama dengan mereka. Aku udah panggil dia kesini. Berani curi mobil ya? Siap-siap aja masuk polisi. Aku lihat siapa yang bakal bangkrut. Hahaha. Joy, pacarmu ini pintar make up ya? Pak Teddy, ada yang berani bawa mobil Pak Joy buat nipu? Pak Boy, kenapa ada di sini? Kamu ini Pak Boy. Umumkan kalau semua perusahaan blacklist ya. Baik Pak Boy. Pak Boy, saya tahu saya salah. Orang yang das Joy tidak akan mendapatkan maaf. Kamu bukannya mahasiswa? Kamu kok bohongin aku? Enggak kok. Mobil ini buat kamu ya. Aku juga benar-benar suka kamu.